فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم di majelis ilmu banyak kita temui orang dalam keadaan tenang namun media tahala ya aduh di sosial media. Kurangi sosial media. Sebenarnya sosial media itu enggak perlu dan kadang-kadang sosial media itu kita perlu aja. Sosial media mana yang diiku, diikutin. Misalnya saya Facebook teman banyak kalau lihat uh, anunya yang anu saya anu Sebenarnya gampang misalnya di WA gitu kan. WA kan status gitu. Kita pilih aja status yang ber, bermanfaat gitu kan. Tinggal kita apa sih namanya? dibisukan gitu sama di Instagram, dia tinggal dibisukan aja gitu kan. Misalnya di Telegram kita anu kan tergantung kita. Cuman media sosial itu kalau bisa itu dikurangi gitu. Karena sedikit-sedikit kita lagi, jalan diikuti media sosial gitu. Itu memang gak tenang gitu. Kemudian yang kedua, belajar di majelis kayak gini. Dengan belajar online atau belajar di anu itu beda. Oleh serius. Jadi di sini ini kadang-kadang muncul pemahaman yang sebenarnya kadang kita tidak kepikiran, muncul sendiri. Di luar dari yang dijelaskan oleh Ustadz, Ustadz jelaskan A, kita itu akan muncul itu namanya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan di dalam pikiran dan hati hati kita. Di samping mendapatkan ketenangan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang orang sebagian sekarang itu merasa belajar di media sosial itu sudah ada apa namanya? Sudah banyak tempat pembelajaran di media sosial. Coba rasain sendiri. Walaupun ikut kajian online dengan kajian offline itu tetap beda. Ada rasanya yang B, beda, dan saya sarankan untuk media sosial yang pertama, pilih pilihlah yang media. Kalau yang kedua, kalau bisa tuh untuk buka media sosial, itu harus tentukan waktu tersendiri. Gitu, misalnya saya pada waktu siang aja buka sosial media, pada waktu misalnya waktu A, waktu istirahat dari kerja gitu kan, capek juga kan. Wano gitu kan, buka media, tapi sosial media yang soalnya sekarang itu, apalagi hoaxnya itu luar biasa banget gitu. Yang terakhir-akhir heboh lagi masalah penculikan, tapi kayaknya belum ada yang terbukti sama sekali itu Masih hoax-hoax semua gitu Maksudnya itu kita dimasukkan di, di input ke dalam otak kita berita-berita yang tidak disaring gitu Maka disitulah sebenarnya media sosial itu memberikan ruang juga kepada kita untuk menyaring sendi, sendiri Yang pertama saring sendiri, yang kedua kurangi waktunya dan yang ketiga perbanyaklah maj, majelis, rasanya B beda. Dan saya sendiri sebenarnya pernah ngajar online gitu kan lama juga gitu kan. Tapi ketika hadir berdesainnya rasanya juga beda gitu. Ada pokoknya gitu beda gitu. Yang hadirin baru rasain. Kalau ditanya orang apa sih rasanya durian susah disebutkan. Makan dulu baru baru tahu.